cewek nih kayak diikat. Oh, aku bilang kakak ah. Blouse, boots, glasses, low, jeans, jumper, t-shirt, shoes. Apa? Rambut adik panjang sebelah. Ya iyalah, kan adik kemarin potong rambut adik. Makanya jangan potong-potong rambut kayak gitu. Ya adik, gak gitu lagi. Oh iya, kan kita mau pergi, sekalian aja ke bilang ke mama buat potong rambut. Oke okay. Ya juga ya. Yuk kita bilang mama yuk. Ayo. Mama. Apa kak? Mama pakai selesai. Kok udah selesai? Udah. Oh yaudah ya, langsung aja kita berangkat yuk. Kenapa? Apa sayang? Kenapa? Rambut adik panjang satu. Oh iya, rambut adik emang panjang satu. Kita mama belum sempat nganterin adik potong rambut. Adik mau potong rambut. Adik mau potong rambut. Yuk kita kesana dulu yuk, kesana dulu. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Kairin, Kirana, dan Mama. Mama, halo guys, jumpa lagi kita. Nah guys, jadi hari ini rencananya Mama mau nganterin Kirana potong rambut. Sebenarnya tuh mama mau tengok bayi guys, tapi karena Kirana minta potong rambut ya udahlah ya. Juga besok libur Kairinya, jadi kayaknya bolehlah potong rambut. Kenapa ada mau potong rambut? Karena panjang sebelah. Guys, jadi rambut adik tuh panjang sebelah nih, kalian bisa lihat ya. Tuh di sana coba. Tuh ada apa? Nah, ini kalau diikat kelihatan enggak apa? Yang ini panjang, yang ini apa Kairin? Pendek. Ya kan? Kelihatan enggak apa? Oh no. Nah tapi ya guys, karena mama gak sempet nganterin Kirana potong, jadilah tak biarin. Tapi ini kayaknya Kirana udah sadar guys kalau rambutnya panjang pendek sebelah. Ya udahlah yuk, gak usah lama-lama yuk, keburu kemalaman. Papa juga udah siap ya kan pak? Saatnya kita berangkat. Wah, kita udah sampai di Oplos. Siapa yang mau potong rambut? Gak sabar. Yuk, oke, let's go. Ini Kairin bangun tidur. Coba lihat kesini mukanya. Muka bangun tidurnya. Ngantuk, guys. Yuk, adek, langsung aja kita ke tempat. Potong rambut. Apa? Pakai jaket karena keteknya kelihatan. Oke, yuk, langsung aja, guys. Nah, guys, ini kita udah ada di Ambarukmo Plaza. Biasanya Kairin sama Kirana potongnya di sini. Ini Kirana baru pertama kali loh potong di sini. Soalnya dulu potong terakhir itu pas bayi guys, sebelum akikah. Nah sekarang karena Kirana tuh iseng ya main-main gunting, terus digunting rambutnya, jadilah panjang sebelah. Aduh ya udahlah, kita langsung aja potong ya. Ini baru pertama ya potong rambut ya di sini ya. Kenapa? Waktu kecil tempatnya beda, iya itu dulu cukur akikah dek. Dek tahu nggak tempat potong rambutnya di mana? Nggak tahu. Kok dia main jalan aja dulu? Taunya kalau ada fotonya itu loh, apa sih adek nih ya? Nah ini kita masih naik lagi guys, karena tempat cukurnya masih naik ke sana. Dua lagi gitu ya. Ini Kairin sama Kirana minta beli kentang dulu. Ya udah kita anterin Kairin dan Kirana beli kentang dulu. Halo Kirana, Kirana mau beli apa? Kentang. Kairin mau juga? Mau. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja ke bawah ya guys buat beli kentang. Coba ya, Kirana tahu enggak tempatnya sebelah mana? Tahu. Tahu di mana? Salah tahu. Salah Kir. Salah guys. Mama salah tuh, Monteto. Oke, langsung aja kita beli ya. Nah guys, ternyata Montetonya antri. Terus ya udahlah, kita beli kue dulu aja ya. Takutnya nanti Kirana keburu udah dipanggil sama mas yang mau potong rambut. Nah yaudah kita samperin Kairin lagi. Hey, kentangnya tadi lagi antri kak. Ini si kakak masih ngantuk. Kakak masih ngantuk kak?
habis. Terus kakak, adek beli apa? Beli kue. Beli kue. Oke, mama buka dulu ya. Apa ini deh? Wah, enak sekali kayaknya. Coklat ya? Iya, coklat. Wah. Rasa waffle. Karena masih antri ke dalam sana, jadi mama mau nyuapin airin sama Kirana kue. Gunting rambutnya sendiri sebelah kanan, lalu ini panjang sebelah mas. Aduh. Coba nanti ini aja ya mas, nggak yang udah pendek nggak usah ditambah pendek, tapi dirapiin aja. Kenapa mau pakai tape? Oh ya udah, bentar nanti diambilin sama masnya nanti. Tuh ya kan. Masnya sampai ketawa nih, jadi dia tahu-tahu gunting rambutnya sendiri nih mas. Kirana mau jadi ini, hairstylist? Enggak. Mau jadi apa? Mau jadi apa, tanyain sama omnya tuh. Nah, bentar ya. Hai, halo Kirana. Ketawa. Deg-degan gak? Ini baru pertama kali loh Kirana potong rambut ya. No, Kirana pakai alas dulu. Ini tuh rambutnya panjang sebenarnya, cuma agak, bukan agak ya, keliling. Emang keriting. Anteng ya Kir, pinter ya. Oke. Pinter banget. Enggak sih, parah banget Kirana. Kirana, jangan diulangi lagi ya. Jadi petak-petak tahu rambutnya. Ya. Rambut kamu lucu padahal keriting gitu. Ya Mas ya. Wow, udah selesai ini. Asik. Coba kita lihat ya rambut Kirana udah sama belum belakangnya. Oh, udah Kir. Aduh, senengnya udah sama rambut ini. Lihat apa? Wah, sekarang mau dikeringin dulu guys sama masnya tuh. Kirana, Kirana anteng aja nonton, jangan-jangan nanti nggak mau pulang lagi. Kir, enak nggak? Kir, enak. Emang dikasih apa sama omnya? Bikin apa? Katanya mau bikin poni. Gak jadi. Tiba-tiba gak jadi. Walah. Ngantuk aja kamu tuh. Kirana mau dikeramas gak rambutnya? Enggak mau. Udah mandi tadi om. Gak usah aja. Iya gitu aja. Gak usah. Seneng ya kamu ya. Mau rambut baru ya? Bisa aja. Oke. Ya, udah selesai nonton YouTube-nya ya. Ya. Yeah, akhirnya udah selesai nih Kirana. Wah, udah selesai. Tos dulu. Terima kasih, ya. Nanti mau bantu Om bantu. Jadi yuk, 1, 2, 3. Wah, udah selesai nih Kirana nih. Nah, malu. Udah sedih. Dia sedih soalnya udah enggak boleh nonton itu lagi. Terus dulu. Terus dulu. Nah,
guys, ini Kirana udah selesai potong rambut. Iya. Yeah. Masih nonton, masih sibuk nonton itu. Nah ya udah kita bayar dulu ya. Nah Kirana udah selesai, terus Kirana minta beli kentang yang tadi antrinya lama banget itu. Ya udah kita langsung turun aja ya guys. Kalau lagi satu udah sampai di bawah, sekarang aku mau nontonin Kirana di kentang. Oke, let's go Kak Irin. Tuh udah sampai di tempat tadi guys, Monte. Oh, hati-hati nak. Like, comment, share, subscribe. Wah, sambil makan. Dadah.